Perang Mu'tah ini teman-teman terjadi di tahun 8 Hijriah di bulan Jumadil Awal. Ada sebabnya. Nabi SAW setelah terjadi kesepakatan Hudaybiyah, beliau mulai menulis surat kepada pemimpin-pemimpin dunia. Banyak sekali. Semua pemimpin dunia dikirimin surat, diajak masuk Islam. Salah satunya dikirim kepada Harith bin Abi Shummar. Ya. Ini suku Ghassan. Suku Ghassan ini suku yang tinggal di utara Jazirah Arab dan besar sekali jumlah mereka. Lebih dekat dengan negeri Syam. Mereka sekutunya orang-orang Romawi, tapi bangsa Arab. Dan mayoritasnya mereka beragama Nasrani. Ya, beragama Nasrani. Waktu Nabi SAW kirim surat kepadanya, ya, ternyata ditolak. Dan dia mengatakan, siapa Muhammad ini? Seorang yang tinggal di kota Madinah yang sangat kecil, tiba-tiba mau menyuruh aku tunduk dengan pasukanku. Maka Harith pun berpikir untuk menyerang Madinah. Di bulan Jumadil Ula ini, tahun 7 Hijriah, atau tepatnya bulan 4 ya, bulan 5 dari bulan Hijriah, Nabi SAW mengumpulkan para sahabat dan memotivasi mereka untuk berjihad dan menunjuk 3 orang pemimpin pada saat itu. Yang pertama ditunjuk adalah Zaid bin Harithah, ini tokoh kita. Lalu Nabi SAW mengatakan, bila Zaid wafat, maka yang gantikan Ja'far bin Abi Talib. Ini sudah kita jelaskan juga di kisah Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan bila Ja'far meninggal, maka Abdullah bin Rawaha. Dan ini isyarat dari Nabi SAW kalau ketiga sahabat ini akan mati syahid. Dan ini tepatnya ada sekarang di wilayah Jordania. Perang Mu'tah ini di wilayah Jordania, jadi utara Jazirah Arab. Pada saat itu teman-teman, Nabi SAW menggerakkan pasukan tepatnya di hari Jumat. Di hari Jumat, di bulan Jumadil Ula, tahun 8 Hijriah. Pada saat itu, Nabi SAW gerakkan. Habis sholat subuh, mulai terbit matahari, habis duha, Nabi SAW suruh jalan. Jalan semuanya. Jalan semua pasukan. Dari 3 orang pemimpin, Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Talib, kemudian Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ini, nanti akan kita bahas insya Allah di kisahnya beliau radhiyallahu anhu. Beliau fikir pasukan jalan waktu duha. Antara duha, kalau kita sekarang kayak jam 8, jam 9 pagi, ke duhur waktu Jumat pendek, 4 jam sudah masuk waktu Jumat. Dia bilang sama dirinya sendiri, saya kayaknya mau nunggu aja deh sholat Jumat dulu dengan Nabi SAW, baru kemudian saya menyusul pasukan. Saya pakai kuda sendiri yang bisa cepat sampai kok, keburu. Dengan niat supaya dapat pahala Jumat bersama Nabi SAW, lalu menyusul pasukan. Semua pasukan jalan kecuali Abdullah bin Rawaha. Ini saya kisahkan kisah tentang peperangan itu ya. Kemudian Abdullah bin Rawaha ini radhiyallahu anhu hadir di saf pertama. Waktu Nabi SAW khutbah belum kelihatan, begitu mau sholat ada di saf pertama. Maka Nabi SAW biarkan sholat, habis sholat Nabi tanya, kenapa kau tetap ada di sini wahai Abdullah? Ya Rasulullah, pasukan jalan lambat. Saya ingin mendapatkan keutamaan jihad bersama mereka dan juga keutamaan sholat Jumat bersama anda. Katanya biar saya sholat Jumat, apalagi ini sholat Jumat di Masjid Nabawi, 1000 pahala. Kalau sholat berjamaah dikalikan 25 kali lipat berarti 25.000 ya pahala. Belum bersama Nabi berjamaahnya juga nanti akan jihad. Maka kata Nabi SAW, demi Allah, walau engkau menginfakkan semua yang ada di dunia yang kau miliki, maka niscaya tidak akan mampu mengejar pahala yang telah mereka dapatkan dari perjalanan tadi pagi. Karena kau tunggu Jumat di sini, kau kejar mau dapat pahala sholat berjamaah Jumat sama aku segala macam, ini belum bisa apa-apa. Bukan cuma itu, seluruh dunia ini kalau kau miliki kau infakkan, belum bisa kau kejar pahala mereka dari tadi waktu duha sampai Jumat ini saja. Maka Abdullah pun pada saat itu menangis lalu mengatakan, sungguh aku takut dengan api neraka dari perkataan ini. Maka dia pun berdoa kepada Allah SWT sambil mengatakan, ya Allah, karuniakanlah aku mati syahid. Beberapa orang Yahudi mendengar apa yang terjadi di Madinah itu. Ini kemudian mereka mengatakan kepada Nabi SAW, datang, wahai Muhammad, kami membaca dalam Taurat bahwasanya tidak ada Nabi yang menyebutkan nama seseorang saat akan berperang kecuali pasti akan mati, walau jumlahnya mencapai ratusan atau ribuan orang. Maka kata Nabi SAW, itu karunia Allah berikan. Artinya orang-orang Yahudi tahu benar kalau Nabi SAW adalah Nabi. Karena mereka mendengar itu, kalau Nabi SAW mengatakan, kalau Zaid mati maka Ja'far, Ja'far mati maka Abdullah. Ini menandakan di Taurat ada kalau Nabi ngomong gitu berarti dia akan mati.
Maka kata Nabi SAW, itu kehendak Allah kalau Allah inginkan. Pasukan ini teman-teman sekalian bergerak dengan membawa mayoritasnya sahabat yang sudah masuk Islam, tapi ada juga yang baru masuk Islam, diantaranya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu majma'in. Ini peperangan pertama. Al-Harith bin Abu Shumar al-Ghassani mengetahui keluarnya Nabi SAW, maksudnya keluarnya pasukan ini, maka dia pun menggerakkan 100 ribu pasukan dia, 100 ribu orang untuk melawan 3.000 sahabat. Jadi 3.000 ini teman-teman kalau 10 kali lipat baru 30.000. Ini 100 ribu ya, berarti kurang lebih berapa kali lipat? 30 sekian kali lipat ya, jumlah pasukan musuh. Jadi masjid ini misalnya sebanyak ini, Masya Allah, Allah yang hadir, ini dikali 30 sekian kali lipat. Jauh sekali bedanya. Di kancah peperangan pun, walaupun kita banyak 3.000, kelihatannya jadi sedikit karena besarnya pasukan musuh. Plus lagi, kalau antum masih ingat, pernah saya jelaskan, ada satu kaisar Romawi waktu itu yang hidup namanya Heraclius. Dia yang hidup di masa Nabi SAW dan Nabi pernah kirim surat ke dia dan dia masuk Islam. Tapi rupanya dia kena takut kedudukannya, maka dia murtad kembali. Ya. Tapi dia bilang sama utusan Nabi, sampaikan ke Nabi SAW, kalau saya tidak murtad, saya cuma pura-pura saja ini. Bilang gitu. Waktu utusan Nabi SAW sampai ke Madinah mengatakan, ya Rasulullah, Heraclius syahadat, tapi dia takut kaumnya nanti memerangi, maka dia sembunyikan Islamnya. Kata Nabi SAW, dia telah dusta. Dia telah dusta, tapi dia betul-betul menjadi musuh Allah. Berbeda dengan Najasyi. Najasyi kasusnya sama. Dia tidak mau iklankan Islamnya karena takut kaumnya ribut, karena tidak ada yang, tidak jarang atau sedikit sekali yang menerima Islam di Ethiopia pada saat itu. Tapi Nabi SAW mensolati jenazahnya untuk dia mati di Ethiopia, disolati di Madinah, karena dianggap tidak ada yang solati di sana, maka disolatilah solat ghaib pada saat itu. Tapi kasus Najasyi beda dengan Heraclius. Terbukti di kejadian ini, waktu Harith bin Abi Shumar ini mengirim surat ke Heraclius, karena ini sekutunya, saya akan menghadapi muslimin dengan 100 ribu pasukan, kau bantu enggak sebagai sekutu? Di sinilah kelihatan kebohongannya Heraclius. Maka dia mengatakan, iya, aku akan bersama dengan kalian dan aku mengirim 100 ribu pasukan lagi. Berarti Heraclius, berarti Harith memiliki berapa? 200 ribu pasukan. 80% kurang lebih dari kekuatan umat Islam. Gitu kan? Jadi luar biasa pasukan besar. Dan ini bukan berperang di kota Madinah seperti kasus Uhud dekat Madinah. Kalah bisa lari ke benteng, ini enggak. Jauh, di Mu'tah ini jauh. Kemarin kami waktu Umrah plus Aqsa sempat mampir di Jordania dan kami kunjungin tempat itu, tempat peperangan Mu'tah itu. Lumayan cukup jauh, dari kota Amman pun masih jauh. Saya enggak bisa bayangkan waktu itu berapa beratnya sahabat jalan sampai ke sana gitu. Ya. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu kita bisa bayangkan bagaimana 200 ribu menghadapi 3.000 orang. Ya. Tapi subhanallah, kemenangan bukan karena senjata dan jumlah, tapi karena ketakwaan kepada Allah. Al-Harith ini sempat mengutus adiknya bernama Sadus ya, untuk memata-matai muslimin, tapi Zaid juga sempat mengutus mata-mata dan akhirnya menangkap Sadus dan semua yang bersamanya, dan akhirnya Sadus pun terbunuh pada saat itu ya, karena berusaha melawan maka terbunuh. Kejadian ini makin membuat suku Ghassan dan Romawi marah, maka Zaid pun akhirnya pada saat itu tetap menggerakkan pasukannya karena sudah tahu pasukan sudah keluar. Dan seluruh pasukan umat Islam yang 3.000 ini tahu kalau mereka sudah berjumlah 200 ribu. Kalau teman-teman tanya bagaimana caranya Ustaz, orang zaman dulu tahu jumlah pasukan, apalagi dihitung sampai ratusan ribu kan, sehingga harus dihitung itu ya, satu persatu itu cukup susah. Maka zaman dulu teman-teman, orang kalau bentuk pasukan mereka biasa buat kelompok-kelompok 3.000 atau 5.000. Biasanya begitu. Jadi per 3.000 orang, 1.000, 3.000, 5.000. 1.000 itu dibuat kelompok. Atau 3.000 lebih besar sedikit atau 5.000. Selalu begitu, standarnya orang zaman itu begitu. Jadi orang tinggal hitung kelompoknya. Oh ini misalnya kelompoknya agak besar 5.000 nih. Oh 5, berarti 25.000 jumlahnya. Seperti itulah. Pada saat kaum muslimin masuk ke perkampungan Mu'tah namanya, perkampungan pada saat itu, maka Zaid langsung mengumpulkan para sahabat dan bermusyawarah dengan mereka dari Muhajirin dan Ansar. Kira-kira menurut kalian bagaimana? Apa strategi yang harus kita lakukan? Kita jumlahnya 3.000 dan ini melawan 200.000. Subhanallah, setelah musyawarah teman-teman sekalian, ini jiwa para sahabat berbeda. Dan mereka pada saat itu berjalan kurang lebih 2 hari bermusyawarah.
berdiskusi kira-kira seperti apa gitu. Maka poinnya mengerucut kepada dua, kita mulai menyerang atau kita mengutus utusan kepada Nabi SAW dan menunggu jawaban beliau. Jadi gak ada jawaban mengatakan udah gak usah deh, kayaknya 80 kali lipat ini luar biasa. Artinya satu pasukan muslim harus hadapi 80 orang. Itu gak main-main itu. Kalau satu lawan 3, 4 mungkin. Ini satu banding 80. Ini bukan main-main gitu. Maka waktu itu Abdullah bin Rawaha berkhutbah dengan khutbah yang masyhur. Dia mengatakan, wahai muslimin, apakah untuk apa kalian masuk Islam? Untuk apa kalian masuk Islam? Bukankah untuk masuk surga? Maka ini surga sekarang di hadapan kalian. Gitu. Bukankah setiap orang dari kalian keluar dari Madinah karena berharap mati syahid? Ini sekarang peluangnya depan mata. Lalu untuk apa ragu dan menunda penyerangan? Terus saja Abdullah radhiyallahu anhu memotivasi mereka sampai akhirnya para sahabat lebih semangat lagi. Dan mereka, tidak satupun di antara mereka yang berharap untuk mundur, walaupun di depan mata mereka sudah kelihatan 200 ribu orang. Seorang sahabat mulia bernama Thabit bin Akram radhiyallahu anhu berkhutbah mengatakan, wahai muslimin, sungguh aku termasuk hadir bersama Rasulullah SAW di Badr, dan Allah memenangkan kami walaupun jumlah kami lebih sedikit, 314 melawan 1000 orang. Thabit terus saja memotivasi para sahabat sampai akhirnya rasa takut dalam jiwa mereka sudah hilang dan semua mereka 3000 orang itu siap untuk mati. Dan secara strategi perang, kalau ada satu orang siap mati, walaupun di depan mata mereka, di depan dia 100 orang atau 1000 orang, dia siap menghadapinya. Berarti 80 pun tidak ada masalah bagi mereka. Zaid radhiyallahu anhu membagi pasukan menjadi 5 bagian, itu strategi perang beliau. Bagian depan, bagian tengah, bagian belakang, dan kanan juga kiri. Ya. Dan dari sini sudah bisa dinilai ya, pasukan-pasukan tersebut berapa jumlahnya. Saat pasukan sudah saling berhadapan, tepatnya selepas sholat subuh, masih gelap. Tiba-tiba Zaid memerintahkan muslimin untuk menyerang setelah sholat subuh. Pada saat pasukan sudah ketemu. Ketemunya pas kebetulan sore, mereka sudah berkemah. Ini sudah berkemah, tidak saling menyerang karena sudah malam. Biasanya mereka sudah paham kalau malam tidak ada penyerangan. Maka besok habis subuh langsung Zaid menyuruh menyerang. Pasukan musuh sama sekali tidak menyangka serangan tersebut dan akhirnya muslimin menyerang mereka dari subuh sampai maghrib. Dan masing-masing pasukan sholat di atas tunggangannya. Gak bisa berhenti karena 3000 orang ini menyerang masuk di hadapannya 200 ribu. Lalai sedikit bisa dikejar oleh 10 orang, oleh 20 orang karena 1 banding 80 orang tadi. Gitu. Terus saja mereka sampai maghrib sehingga terbunuh ratusan, banyak sekali pasukan kafir. Akhirnya mereka sibuk, pasukan orang-orang kafir ini mengurus jenazah-jenazah pada saat itu. Ya. Diurus jenazah mereka banyak sekali ya, dipinggirkan ke samping. Mereka tidak sempat lagi untuk mengurusnya, dikesampingkan. Besok pagi habis subuh, sama lagi. Diserang lagi oleh muslimin. Dari pagi sampai maghrib. Non-stop. Begitu semangatnya. Dan uniknya, dua hari ini gak ada satupun yang mati dari kaum muslimin. Satupun tidak ada yang mati. Ini tentu taufik dari Allah SWT dan bagaimana luar biasa mereka punya kemahiran pada saat itu. Di hari ketiga juga sama. Terjadi terus seperti itu sampai di hari kelima. Nah, sampai di hari kelima, akhirnya Hariklus mengeluarkan instruksi kalau mulai sekarang kita harus menyerang kembali. Jangan kita biarkan muslimin menyerang lebih dulu. Maka Hariklus menyuruh pasukannya untuk menyerang di malam. Ya, jadi sebelum subuh atau menjelang subuh, selesai sholat subuh muslimin, mereka sudah serang duluan. Maka terjadilah pada saat itu peperangan yang sangat sengit sekali. Dan karena Zaid bin Harith yang memegang bendera, maka dia menjadi target sasaran pada saat itu. Sampai akhirnya salah satu tombak musuh terarahkan ke dadanya dan meninggal dalam mati syahid radhiyallahu anhu pada saat itu. Dan memang pada saat itu instruksi Nabi SAW kalau Zaid mati Ja'far yang datang. Maka Ja'far, dan kalau Ja'far mati Abdullah bin Rawaha, maka Zaid bin Harith ada di depan, di sebelah kanannya Ja'far, sebelah kirinya Abdullah bin Rawaha. Karena kalau mati harus ini segera pegang bendera. Saya pernah bilang teman-teman, kalau bendera itu masih berdiri berarti pasukan masih kuat dan itu. Walaupun cuma satu orang sisa, walaupun pasukannya ribuan tapi bendera jatuh berarti kalah. Itu yang terjadi di perang Uhud pada saat Hamzah radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, beberapa Thabit bin Qais, semuanya ini radhiyallahu anhu majma'in memerangi, menyerang para pemegang bendera sehingga jatuh bendera Quraisy, 2000 orang kocar kacir.
gara-gara 9 kali bendera mereka jatuh. Setiap ada yang pegang pasti dibunuh. Maka pada saat itu jadi sasaran, akhirnya Zaid bin Harith terbunuh radhiyallahu anhu, mati syahid. Ja'far bin Abi Thalib memegang bendera tersebut, lalu kemudian menyerang, masuk ke pasukan, sampai malam istirahat. Keesokan paginya berjalan lagi peperangan. Terus saja bendera menjadi fokus serangan orang-orang kafir ini, sampai akhirnya ada yang sempat menebaskan pedangnya ke tangan Ja'far, lalu terpotonglah radhiyallahu anhu tangan kanannya, lalu dia memegang dengan tangan kiri, dipotong lagi tangan kirinya. Ya, pada saat itu tentu di sini teman-teman terjadi setelah Ja'far terhimpit ya. Jadi sempat dalam kisah dikatakan Ja'far anu di atas kuda dan saking banyaknya pasukan musuh mengeroyok, jadi disuruh fokus oleh Heraklius serang yang pegang bendera. Jadi ini ribuan ratusan pasukan ini serang Zaid bin waktu itu Ja'far bin Abi Thalib. Maka beliau pun turun dari kudanya dan beliau menebas kudanya. Karena kudanya enggak bisa jalan lagi. Jadi kan? Dan ini kata para ulama orang yang pertama membunuh kudanya di medan perang adalah Ja'far. Lalu Ja'far lalu masuk menyerang dengan tangannya, pedang di tangan kanan, bendera di tangan kiri, dengan keberanian luar biasa. Sehari penuh berhasil, besoknya baru beliau terbunuh. Saat didesak lagi dikepung, tangan kanan dipotong, lalu bendera dipindahkan ke tangan kiri dipotong, lalu ditahan dengan sisa tangannya, lalu tertusuk di dadanya radhiyallahu anhu. Terakhir Abdullah bin Rawaha akhirnya melihat kejadian tersebut, sempat dia mau ambil bendera tapi jiwanya sempat takut. Maka dia menyebutkan syair yang masyhur. Ya, dia mendorong dirinya, dan itu syairnya juga sempat ditulis oleh penulis tentunya, tentang dia berkata, aku bersumpah, kata Abdullah, engkau harus turun wahai jiwa, baik engkau suka maupun engkau tidak suka. Tak kala manusia mengambil dan mengikat rusa, mengapa aku melihatmu membenci surga. Artinya pada saat orang kejar rusa, rusa itu binatang cantik yang susah ditangkap dan indah kalau dipelihara. Orang-orang kejar rusa dunia, kenapa kau tidak kejar surga? Sungguh sebelum ini engkau dengan dalam tentram, ketentraman, bukankah engkau hanya setes mani dalam bejana? Artinya dulu kau ini tidak ada apa-apa, mani yang dibuang kalau enggak dipakai. Tapi sekarang kau jadi manusia dan Allah perintahkan untuk berperang. Maka Abdullah mengatakan ya, dalam syairnya juga, wahai jiwa, jika engkau tidak terbunuh, tetap akan mati. Ini burung dara kematian kepadamu telah mendatangi. Artinya kau juga kalau tidak mati sekarang, kau akan mati nanti, sebagai motivasi. Ya. Apa yang engkau idam-idamkan telah engkau jumpai. Kau masuk surga, kau akan dapat. Jika berlalu seperti keduanya, engkau telah ditunjuki. Artinya kalau kau sia-siakan ini perang dan mati syahid, maka nanti engkau akan ditunjuk-tunjuki oleh orang, artinya dianggap engkau adalah pengecut. Maka akhirnya pada saat itu Abdullah pun maju radhiyallahu anhu, lalu kemudian mati terbunuh. Ini sudah pernah saya ceritakan kisahnya di zaman atau dicerita tentang Ja'far bin Abi Thalib, tapi saya ingatkan kembali. Setelah itu tidak ada pemimpin. Terbunuh 3 orang pemimpin Nabi SAW, dan mereka dikubur di tempat titik masing-masing. Kalau antum kebetulan ke tempatnya, lokasi perang Mu'tah di Jordania, itu memang posisinya beda-beda, titiknya berbeda-beda. Jadi memang ini terbunuh di sini, terbunuh di sini, dan orang-orang mati syahid ini dikubur di tempat mereka meninggal dunia. Maka pada saat itu tidak ada lagi yang bisa pegang bendera, sampai ada seorang sahabat mengambil bendera lalu dia mengibar-ngibarkan untuk muslimin bersatu, tapi mereka juga ada yang bimbang, ada yang ragu. Ya, kemudian Khalid bin Walid lewat, lalu orang ini melemparkan bendera kepada beliau lalu mengatakan, ya Khalid, ambillah bendera ini. Kata Khalid, kau kan orang lebih senior. Dia bilang, benar, tapi bendera ini untuk kamu, kamu lebih layak memimpin. Maka itu pemimpin pertama atau kepemimpinan pertama Khalid bin Walid dalam peperangan. Nanti tentu akan kita kisahkan di kisah beliau radhiyallahu anhu, bagaimana beliau mengatur strategi perang yang luar biasa. Beliau bertakbir, mengayunkan benderanya dengan kuat. Ya, Khalid bin Walid ini termasuk sama dengan ada sahabat lagi, kalau tidak salah Zubair bin Awam, ada dua sahabat itu yang bisa berperang dengan dua pedang. Jadi kiri kanan bisa mengembang pedang. Jadi Khalid bin Walid itu kalau berperang itu dua pedang dipegang sama dia. Kemudian kakinya yang menjepit di perut kuda. Ini butuh keterampilan khusus gitu ya. Apalagi dalam menyerang musuh, membelokkan ke kanan dan ke kiri, ini butuh keterampilan khusus. Kudanya pun harus dilatih. Tapi itu yang terjadi. Dan Khalid bin Walid mengatakan, di perang Mu'tah aku mematahkan 9 pedang. Jadi pedang itu dipakai lawan musuh sampai patah, pakai pedang baru 9 pedang. Dan akhirnya setelah matinya Abdullah bin Rawaha, sampai malam hari memimpin peperangan, malam harinya tidak boleh ada prajurit yang tidur. Lalu mulailah diatur strategi perangnya. Dibagilah 50-50 orang, 50 orang mundur ke belakang ke arah Madinah, 50 lagi, 50 lagi, 50 lagi, terus begitu. Jadi 3.000 orang itu kurang lebih masih ada 2.000-an sekian jumlahnya, masih banyak, 2.800-an sekian jumlahnya.
Maka dibagilah Khalid bin Walid, dibagi 300 orang dikeluarkan dari pasukan, dibentuk 50-50 orang, berarti ada 6 titik gitu kan. Pulang ke arah Madinah, lalu mereka disuruh cabut pelapa-pelapa kurma yang kering. Lalu nanti kata Khalid bin Walid, besok pagi kami akan menyerang. Lalu kami sudah menyerang, kami sudah takbir atau akan takbir. Takbir pertama semua harus ikut takbir, takbir kedua semua harus takbir, takbir ketiga baru menyerang. Maka takbir pertama kalau kalian dengar, karena dari kejauhan sempat terdengar suara itu, tapi dari jauh. Maka brigade yang pertama yang 50 harus jalan, lalu pelapa kurma ditarik di padang pasir sehingga debunya naik. Jadi, orang-orang Ghassan ini, suku Ghassan sama Romawi melihat dari jauh, oh pasukan dari Madinah bantuan datang. Dan karena debunya terbang, jadi mereka gak tahu berapa jumlahnya. Yang 50 orang pertama begitu sambil takbir terus datang bergabung di pasukan, debu masih banyak. Mereka mengatakan bantuan dari Madinah datang. Ini 6 hari 7 hari peperangan, 3000 orang tidak bisa mati-mati. Bagaimana dengan yang baru datang nih gitu. Rupanya tidak cukup di situ. Khalid bin Walid suruh datang lagi, 50 lagi datang, debu juga. Terus begitu sampai 6 nih. Gara-gara itu akhirnya pasukan musuh ketakutan. Ya. Gara-gara itu akhirnya mereka mengherekrus mengatakan ini bantuan besar. Kalau begitu jangan kita maju, biarin aja. Khalid bin Walid melihat mereka tidak maju, mereka takut, bahkan mereka menarik pasukannya mundur. Maka Khalid bin Walid mundur. Dan pada saat itu memang selain strategi membagi 50-50 orang tadi yang dari jauh datang itu, beliau suruh semua pasukan ganti baju. Bawa baju cadangan, ada baju cadangan mereka bawa, ganti semua. Jadi baju yang kemarin ada bercak darah segala macam, ganti, baju baru semuanya. Yang di depan dikasih ke belakang, yang di samping kanan kasih ke kiri, diacak pasukan ini. Sehingga pasukan musuh lihat, yang mirip mungkin kalau pertandingan bola, yang biasa penyerang sekarang ditaruh di belakang. Ini diacak-acak, jadi orang kalau dari jauh lihat bingung gitu. Ini berarti pasukan baru semua nih gitu kan. Jadi gara-gara itu mereka akhirnya takut dan Khalid bin Walid mundur. Waktu saat mundur, Helokus mengatakan jangan serang. Mungkin ini strategi perang mereka. Takut kita kepancing ke sana. Udah akhirnya berhentilah peperangan pada saat itu. Dan tentu pada saat pulang ke Madinah ada beberapa kejadian nanti akan diceritakan di kisah sahabat Nabi Khalid bin Walid dan Abdullah bin Rawah dan Anwar Jema'in. Yang jelas pada saat itu meninggal dan mati syahid tokoh kita ini. Dan ini puncak kemuliaan yang didapatkan oleh beliau selain persahabatan, selain tadi segala macam ayat turun untuk dia, mendampingi Nabi SAW dalam peperangan-peperangan dan seterusnya, puncak mati syahid.